Dewi Persik atau sering disebut DP merupakan penyanyi dangdut kelahiran tahun 85. Sosok DP akhir-akhir ini menimbulkan sensasi dan kontroversi, salah satunya polemik dengan Ketua RT, Malkan, terkait penitipan sapi kurban. Perseteruan dengan Ketus RT semakin memanas dan menjadi kies ketika keduanya dipertemukan yang berujung panjang dan DP tak segan-segan untuk membawanya ke jalur hukum. Karena hal inilah netizen merasa risih dan tidak suka kepadanya, bahkan ada yang membuat tagar boikot Dewi Persik pada kolom komentar di postingannya. Penyanyi asal Jember itu ternyata melihat dan mengetahui bahwa banyak netizen yang menginginkannya diboikot dari semua acara di televisi Indonesia. Dewi Persik menanggapinya dengan cukup sombong pada sebuah video yang dibagikan oleh akun viral underscore seleb. Ada yang bilang gue boikot lu, atau apalah ya, kalau gue gak bisa di TV gue mah bisa nyanyi di mana-mana, duitnya aja ada terus gimana dong, ujarnya. Postingan ini langsung mendapat banyak kecaman atau dicap sombong oleh para netizen yang melihatnya, sombongnya semakin menjadi subhanallah, ujar komentar Evilia, jangan sombong, tulis komentar Asmara, jangan menggiring opini minbak DP, hanya menjawab. Kalaupun boikot haruslah kuat alasannya seperti pelaku KDRT, banyak yang komen boikot-boikot tapi gak terrealisasikan, capek mereka sendirikan. Tulis komentar Ocha, Dewi Persik beberapa waktu lalu sempat memamerkan mobil baru seharga Rp3,7 miliar di program Pagi-Pagi Ambiar. Segala fasilitas mewah dan canggih dari mobil tersebut pun ditunjukkan dalam video itu. Ternyata, hal tersebut membuat banyak warganet menghujat Dewi Persik. Ia disebut sebagai orang kaya baru atau KB karena memamerkan mobil baru yang sangat mahal itu. Melalui akun Instagram Dewi Persik 9, pedangdut 37 tahun itu membagikan video reaksinya saat disebut OKB oleh warganet. Dewi Persik melakukan siaran langsung saat sedang menyantap makan siang sederhana. Awalnya ia tertawa saat membaca komentar yang menyebutnya OKB, kemudian ia mengiyakan hal tersebut. Sebenarnya dari dulu aku nggak mau pamer ya, cuma ya itu tadi, teman-teman aku tuh di Pagi-Pagi Ambiar, langsung syuting bikin konten. Aku nggak mau bikin konten dari dulu, jelas mantan istri Aldi Tahar ini. Menurutnya, jika ingin pamer harta sudah dari dulu ia membuat konten sendiri di YouTube. Dewi Persik kemudian menyebutkan bahwa dari dulu ayahnya tak mau ia jadi artis. Ia juga menunjukkan foto ayahnya yang memakai seragam polisi. Kalau kamu bilang aku OKB, kamu harus tanya di kampungku deh, di Jember, lanjutnya. Salah satu warganet mengungkapkan bahwa orang yang menyebut Dewi Persik OKB adalah anak yang baru lahir. Benar, jawab Dewi Persik. Yang bilang OKB tuh tahun berapa lahirnya ya? Tanya Dewi Persik. Dewi Persik emang nggak pernah rental-rental mobil. Mobil dipamerin aja karena Pagi-Pagi Ambiar, kalau nggak emang ogah, lanjutnya. Sementara itu, unggahan ini sudah ditonton sebanyak lebih dari 120 ribu kali di Instagram.